Everybody, good evening and welcome to At America! My name is Adila, one of the e guides here in At America, and I hope everybody is doing well. And for those of you who are new here, At America is the US Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. Our event tonight is Quarter Life Crisis Breakthrough. But before we start the event, I have here a little trivia question. And the question is true or false? The greatest period of identity exploration is during emerging adulthood. You can submit your answers on our social media platforms. And for those of you who can answer it correctly, you will get a live shout out from us. All right, without further ado, I would like to introduce you all to our moderators. Um, he is a social commerce executive at a multinational beauty company. Kak Girindra Mahesa Zikri, Kak Girin, the stage is yours. Thank you so much for the warm welcome at American Dila. Hi everyone. Thank you, thank you. My name is Girin. Dan mungkin sedikit jaksel malam ini gitu, jadi lebih banyaknya bahasa Indonesia. Tapi in the in the meantime juga kita agak diseling-selingin bahasa Inggris ya, biar asik ngobrolnya. So, maybe first of all sekali lagi welcome to the event of Quarter Life Crisis Breakthrough Talk Show. Tentu saja di hari ini aku hanya sebagai moderator, nggak sendirian. We have two amazing speakers di talk show kali ini. Nah, mungkin uh, sambil kalian teman-teman bersiap-siap, udah nyiapin pertanyaan, udah banyak nih juga nih di studio yang udah datang ya. Thank you so much for coming on time. Nah, sekarang mungkin aku mau memperkenalkan our first speaker. Uh, beliau adalah author dari buku Almost Adulting: Self-Help Approach to Deal with Quarter-Life Crisis. Beliau juga founder dari Limitless Foundation, a Jakarta-based non-profit organization that provides equitable access to education for young Indonesians. Beliau juga sempat bekerja sebagai staff eksekutif Kementerian Kesehatan dan kakak ini, kakak inilah yang mengurus pembagian vaksin COVID-19 di Indonesia. Beliau pun uh, pernah berkuliah di Public Health MPH di Harvard University USA. Mungkin semua udah lihat di poster, mungkin udah tahu juga dari pas disebut ya gelar-gelarnya. Please welcome Kak Nadira. Halo Kak Nadira Viva, selamat malam. Boleh silakan. Selamat malam Kak Girin, malam teman-teman. Kak Nadira apa kabarnya Kak? Baik, Alhamdulillah. Ah, uh, kamu dari jam berapa tadi di sini nih standby? Aku sebenarnya hari ini ada kuliah, terus kuliahnya wow. selesai cepat karena nggak mm -hmm. tahu mau ngapain aku langsung ke PP dari jam 3 tadi wow, di sini. Wah, wow, emang very very excited uh, ya untuk very acara excited. ini ya. pijit dulu, makan dulu terus ke sini. <laughs> Benar banget kan hadira. Ah, uh, Kak, coba dong uh, mau dong sharing lebih lanjut gitu. Kakak tuh untuk menulis buku Kakak terbaru ini, apa sih inspirasinya gitu? Why did you write the book? Oke, okay, jadi mungkin jadi sedikit promosi juga ya karena tuh aku baru launching buku ini judulnya oh, Almost Adulting. Thank you. Mm -hmm. Jadi inspirasinya sebenarnya Kak girin dari pengalaman pribadi juga. Mm -hmm. Karena aku sendiri juga pernah mengalami QLC, Quarter Life Crisis, kemudian right. di sekarang ini untungnya sudah di fase acceptance gitu. Mm -hmm. Accepting that uh, ini tuh mungkin bukan krisis tapi kayak aku in the constant process of finding yes. gitu. Jadi by the time aku udah accepting, akhirnya aku merasa pengen deh sharing juga mm -hmm. gimana sih waktu kemarin melewati masa-masa krisis. Jadi aku tulis lewat buku mm -hmm. ini gitu. Oh that's such a beautiful point of view. Ya, Kata buat tangan luar kan Nadira. Mm -hmm. Ya kadang kita denial juga ya kayak kenapa sih kok aku kayak pelin pelan banget gitu banyak kepikiran yeah, yeah. ya kayak ya. Thank you for sharing kan nanti Thank Mungkin you. kita bedah lagi lebih lanjut okay, ya kak. Sure. Now before we go further, aku mau memperkenalkan lagi speaker kedua kita. Beliau adalah psikolog klinis terlisensi untuk remaja, author dari Me, Myself, and I, and Quarter Life Crisis, founder dari Aku Berdaya, a support group online untuk kesehatan mental yang berisikan 30 members, kurang lebih. Lalu ada Psychological First Aid Training by John Hopkins University di USA, 2021. Dan beliau adalah lulusan Children, Adolescents, and Educational Psychologist Profession, Magister of Psychology dari Universitas Atmajaya without further ado, please welcome Kak Poppy. Halo Kak Poppy Rianti. Selamat malam Kak, selamat datang. Aduh kakaknya cantik-cantik ya. Thank you, thank Jadi you. Jadi agak, Lu. aduh kok kurang cantik nih aku. Mungkin karena cowok juga sih. <laughs> <laughs> Itu ya, salpok ya. Pokoknya. Kak Poppy, mungkin tadi kan Arya udah sharing juga nih soal bukunya. Oke. Okay. kan Kak Poppy pun pernah menulis Uh, jurnal ya kak ya, gitu yang uh, self journaling book yang kakak pegang sekarang juga nih mungkin bisa sharing juga kak me myself and I ini tuh tentang apa sih oke okay. awalnya sih dari ketika aku konseling gitu kan mm -hmm. kliennya tuh banyak banget remaja terus gimana caranya membuat uh, teori gitu ya jadi nggak terlalu kaku kaku banget gitu ya tapi tetap yang namanya assessment itu lengkap didapatkan, akhirnya ya aku bekerja sama dengan tim field the blank space bikin buku ini jadi interaktif book sih lebih ya, jadi bagaimana caranya assessment awal itu bisa mereka uh, limpahkan semuanya secara lengkap tapi dengan cara yang menyenangkan. I see. Gitu. Tadi aku udah sempat lihat juga tuh bukunya very very colorful, animated banget. Great job, Kak, sama timnya. Thank you, thank you. Soon akan ada buku kedua yang judulnya Ooh. Quarter Life Crisis. Mungkin nanti kita bisa kerjasama ya, iya, Kak cocok ya. banget soalnya. Oh, looking forward, Kak, untuk ya Nanti mungkin aku juga langsung isi supaya buku keduanya bisa langsung diikutin siap, ya. Siap, siap, siap. <laughs> nah, mungkin kita udah ngomongin dari tadi soal Quarter Life Crisis gitu. Cuman mungkin karena Kakak-Kakak expert di bidangnya juga, mungkin I would like to know, dan mungkin teman-teman juga udah kepo sih, sebenarnya secara teoretis Quarter Life Crisis itu apa sih, Kak Popi? Mungkin okay. mulai dari Kapopi dulu ya. oke okay. Kalau quarter life crisis itu sebenarnya krisis emosional gitu mm -hmm. ya. Biasanya tuh diawali dari usia 18 sampai 30-an. Jadi transisi dari remaja akhir ke dewasa muda. Nah, sebenarnya ini adalah fase yang normal ya. Mm -hmm. Dimana memang perubahan itu semua orang alami, hampir semua orang alami. Right. Tapi ya itu, ada yang menanggapinya dengan agak galau gitu ya. <laughs> Bingung nih arahnya mau kemana, tapi ada juga yang mungkin kemarin-kemarin udah punya planning ke depannya seperti apa mm -hmm. gitu, jadi sebenarnya lebih ke pencarian jati diri yang lebih dalam sih ya kalau mm -hmm. ke remaja kan uh, ya memang ada pencarian jati diri, cuma ini lebih ke arah karir gitu ya, finansial, right. kemudian juga relationship terus juga hal-hal lainnya yang mungkin lebih menekan diri kita gitu mm -hmm. ya untuk uh, jangka panjang sih Oke, dari penjelasan ke Poppy tadi, aku kayak langsung relate. Aduh, galau, that's so gitu <laughs> relationship <"me,"> gitu kan? <laughs> Mungkin teman-teman juga tadi banyak yang ngangguk-ngangguk, tiap bakal cerita gitu ya. Nah, kalau menurut Nadira, apa nih, Kak? Kalau quarter life crisis in your perspective, okay. uh, kalau per definition, aku bukan expertis di situ ya, hmm. cuma uh, kalau dari pengalamanku pribadi itu fase di mana. Aku tuh udah mulai independen gitu. Jadi mm -hmm. udah mulai harus uh, figuring things out sendiri gitu. Right. Jalan hidup mau kemana, Mulai dari beneran tadi uh, Kapopi bilang dari karir, relationship mm -hmm. dan mulai kayak mempertanyakan diri sendiri sebenarnya apa yang udah aku lakukan ke belakang tuh enough gak sih mm -hmm. gitu? Terus tapi ke depan tuh mau dibawa ke mana sih gitu dan Mulai juga kalau aku sih merasanya kayak meragukan kemampuan diri sendiri gitu, mulai comparing uh, aku sama orang lain, apakah aku mediocre, apakah aku harusnya begini begitu gitu. Jadi pas galau dan mempertanyakan eksistensi diri. Mm -hmm. gitu, ya. Oke, okay. thank you karena dirah, kebayang banget lah aku juga I've been through that phase dan mungkin itu sesuatu yang kata tadi dibilang di awal, it's a process ya, never ending process juga. Nah mungkin menyangkut quarter life crisis sendiri gitu. Uh, di angkatan aku sering kali di Twitter, di story, dikit-dikit cerita kayak, kayaknya gue lagi quarter life crisis nih gitu kan. Nah mungkin gimana sih kita supaya bisa tahu gitu actually bahwa, oh emang bener nih kayaknya ini lagi quarter life crisis. Kadang-kadang kan rasanya emosional, mungkin dari PMS dan lain-lain. Kalau menurut Kak Nadira, kapan can we acknowledge that we have quarter life crisis? Uh, jadi sedikit aku bahas dari di bukuku juga uh -huh. sebenarnya di pendahuluannya tuh udah aku bilang gitu bahwa ternyata uh, quarter life crisis ini sangat apa ya banyak yang mengalami sampai 86% dari orang-orang wow. usia sembilan, dari kelahiran 91 sampai uh -huh. eh, 81 sampai 96 gitu uh -huh. mengalami quarter life crisis. Jadi menurutku penting sekali untuk kita acknowledge bahwa ini tuh masalah yang dialami oleh banyak orang loh bukan kayak masalah kita sendiri. Jadi Stresnya nggak harus selalu berlebihan gitu, karena uh, solusinya ke quarter life crisis tuh udah ada di mana-mana. Kalau aku dulu sih uh, mencari tahu stres apa yang aku alami itu dengan emang baca buku sih mm -hmm. gitu. Menurutku banyak banget buku-buku self improvement yang memang membantu sekali menjelaskan bahwa apa yang kita alami itu QLC dan cara mengatasinya gimana gitu. Di samping itu juga emang aku orangnya cukup ekstrovert juga jadi sukanya ngobrol gitu. Curhat, curhat, ada masalah advice, ya. gitu. Hmm. Tapi bukan yang ke angkatan boomers juga gitu ya. Mungkin ke angkatan yang kayak lumayan dekat sama aku jaraknya hmm. tapi mereka tuh udah mengalami fase yang sama right. jadi bisa kasih solusi yang tepat juga. Hmm, kayak gitu. tadi ya, juga pernah dir ya. gitu kali ya kayak. Ya, ya. <laughs> Oke, okay, thank you. Kalau menurut Kak Popi gimana Kak? How do we know exactly kalau kita lagi QLC? Oke, okay. sebenarnya ini agak mirip-mirip ya sama galau saat kita remaja atau misalnya kayak kita ngambil keputusan gitu kan itu juga galau ya. Yeah. Tapi mungkin yang paling bisa jadi uh, key kalau misalkan kita QLC adalah kita mulai bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Hmm. Gitu ya. Jadi kayak ngerasanya uh, Gue kok di tahap ini gini-gini aja ya, gitu ya. Sedangkan hmm. orang lain mungkin ada yang udah nikah, gitu ya. atau misalnya udah jadi GM, general hmm. manager atau misalnya udah punya pencapaian yang bagus-bagus, gitu. Sedangkan hmm. kenapa kok aku kayaknya di sini-sini aja, gitu. Apa sih yang hmm. harus aku lakukan, gitu? Ketika itu sudah hadir, ting, gitu ya. Nah hmm. itu sudah mulai tanda-tanda tuh. Kalau misalkan kamu memang memiliki tanda dari QLC itu, hmm. gitu. Jadi Memang ini uh, banding-bandingin itu itu jadi salah satu poin penting sih gitu ya Makanya ini yang membedakan sama sign depresi gitu ya Atau sama sign-sign yang lain Tuh, Gitu kayak gitu Jadi ada tanda-tandanya seperti tadi ya Membandingkan dengan orang lain Thank you Kak Nah kalau menurut Kak Nadira nih For someone yang udah pernah melalui struggle-nya Surat ke teman-teman juga Penting gak sih kita tuh acknowledge gitu bahwa Eh iya deh kayaknya kita quarter life crisis Atau Sebenarnya bisa aja kayak dilewatin aja gitu Legowo gitu, gimana menurut kamu? Ya mungkin kalau tadi nambah juga dari yang Mbak Popi bilang gitu Menurutku uh, kayak comparing ourselves itu jadi worsen by social media sih gitu oh, iya. Itu yang bedanya era kita sama eranya ayah ibu kita gitu hmm. mungkin kan Jadi gampang banget untuk ngelihat apa yang orang lakukan, progress mereka Dan mulai nge-compare timeline gitu di right. umur 25 udah pada KPR, udah pada punya anak ini itu gitu Gue kok begini ya jadi, uh, mungkin itu sih. Uh, jadi, social media ini juga sebenarnya uh, bikin things uh, worse gitu. Mm -hmm. Tapi tadi sih yang udah aku bilang sebelumnya, jadi memang sangat penting untuk mengaknowledge bahwa ini QLC dan dialami oleh banyak orang, sehingga apa yang kita rasakan itu jadi apa ya lebih tervalidasi aja gitu, bahwa hal ini tuh hal yang wajar dialami uh, bukan suatu kayak depresi atau hal lain yang harus kita take it too seriously gitu. Jadi menurutku penting banget sih. Penting banget ya untuk acknowledge supaya tahu juga next stepnya harus apa dan gimana menguranginya. Nah, Kak Popi, aku mau minta perspektif kamu sebagai psikolog gitu boleh, ya. Boleh, boleh. Efeknya tuh apa sih QLC itu terhadap kesehatan mental kita? Oke, okay. tentunya ketika kita bandingin pencapaian kita sama orang lain kan kita merasa diri kita tidak berharga ya. Kita hmm. merasa kok oh, kayaknya kita nggak cukup gitu. Dan ya itu kita akan sering mulai menyendiri, menarik hmm. diri biasanya begitu ya menarik diri karena apa? Karena kita ngerasa kok kayaknya kita nggak cocok nih sama orang lain gitu ya. Kayaknya oh, kita iya. oh, yang lain udah sukses-sukses, kayaknya saya di sini-sini aja mendingan menarik diri deh gitu. Nah, itu bahaya tuh. Karena apa? Karena berdasarkan studi terakhir yang pernah saya baca, seringkali KLC ini berhubungan erat dengan loneliness gitu. Jadi hati-hati, oh, bahkan okay. dari situ nanti ujung-ujungnya bisa ke arah yang lebih serius seperti depresi itu kalau uh, kls nggak ditangani itu awal akhir akhirnya bisa menuju ke arah kesehatan mental yang lebih serius gitu jadi hmm. memang ini adalah fase yang normal ya dialami oleh semua orang tapi jangan dibiarin terus menerus hmm. gitu jadi memang perlu penanganan. Berarti karena dira udah do the right step ya uh, surrounding dari teman teman ngobrol minta advice karena <laughs> nah mungkin kalau dari ngomongin impact ke depannya secara mental, ada nggak sih Kak? Maksudnya setelah melewati fase quarter life crisis ini, ke depannya apa sih gitu mentally? Tentunya kalau misalkan kita sudah melewati KLC ini, kita kan akan jadi lebih siap ya menghadapi hmm. ke depannya. Terutama untuk planning-planning, kita udah mulai punya rencana yang lebih pasti gitu ya. Misalnya nih mau pendidikan, okay. mau lanjut sekolah gitu, kita udah tahu potensi apa sih potensi yang dimilikin kita tuh udah cocok belum nih untuk kedepannya mm -hmm. gitu ya, jadi lebih terarah hidupnya dan diharapkan jadi lebih happy ya. Jadi mm -hmm. karena udah nggak terombang-ombang lagi nih hidupnya. Mm -hmm. Oh, thank you Kak. Nah, mungkin dari personal storynya Kak Nadira nih, aku mau tahu lebih lanjut kan kalau udah ngetuh ig-nya. Cerita-ceritanya pun mungkin kalau aku boleh nebak kayaknya Kakak melewati QLC saat mulai studi di luar negeri dan juga mungkin saat uh, punya anak gitu ya, Kak. Ya nah mungkin kakak uh, boleh sharing nggak uh, gimana sih cara menghadapi quarter life crisis tersebut okay. jadi uh, sebenarnya aku share juga di buku buku ini gitu jadi pertama-tama menurutku penting untuk kenal diri sendiri dulu gitu mengenali kayak apa sih uh, yang bikin kita happy what matters to us the most gitu terus sebenarnya tujuan hidup mau ngapain itu yang pertama dan yang kedua akhirnya tahu purpose gitu kalau aku sendiri soalnya sumber terbesar QLC aku adalah aku selalu merasa aku tuh nggak memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Mm. Jadi enggak mm -hmm. nggak live up to their standard dan itu yang selalu bikin aku stres gitu. Ada unnecessary pressure bahwa aku tuh nggak memenuhi ekspektasi orang. Nah, jadi uh, dengan tahu source-nya itu jadi aku mulai kayak mencari purpose hidup juga. Sebenarnya aku tuh uh, maunya tuh ngapain sih cita-citanya apa, yang penting buat aku apa dan yang memang uh, bikin aku happy apa. Nah, jadi dari situ setelah aku tahu purpose hidup akhirnya aku bisa mulai berpikir bahwa uh, oke okay, apapun yang aku lakukan gak usah mikirin orang lain akan happy atau enggak yeah. atau memenuhi ekspektasi mereka atau enggak. As long as I'm happy and itu dan itu hal yang aku mau, ya udah gitu aku lakukan. Yeah. Jadi uh, semenjak aku bisa mulai memang apa ya, fokus ke accepting diri sendiri, juga. accepting itu lama-lama ada -lama pressure-nya hilang sih karena sebenarnya juga gak ada orang yang kayak blatenly ngomong, eh lo tuh nggak memenuhi ekspektasi gue deh, nggak ada juga gitu, mungkin itu juga hmm. pikiran aku doang gitu hmm. jadi itu sih yang aku lakukan dan tadi kalau dibilang klc mulai dari studi uh, luar negeri hmm. sebenarnya lebih tepatnya pas pulang dari luar negeri kali ya, karena oh, okay. uh, mungkin pas pulang itu uh, ada jadi beberapa orang yang memang jadi tahu lebih banyak dan hmm. kayak tadi misalnya uh, Kak Jirin bilang aku lulusan Harvard, kemudian ditepuk tanganin, padahal kayak sebenarnya ya yeah, it's just a school gitu hmm. tapi orang selalu melihatnya itu lebih dan aku jadi merasa kayaknya aku harusnya lebih deh harus kontribut apa mm -hmm. ini itu jadi itu sih yang pertama kali aku merasakan QLC sebenarnya pas sudah punya anak nggak nggak QLC sih lebih oh, ke adapting pas aja pas pulangnya ya kayak iya pas pulang aja hmm, jadi lebih ke more into dari diri kamu sendiri banyak kayak kayaknya gue kurang deh harus bisa lebih lagi uh, gitu iya, ya betul. ada pressure dari internal ya uh. I see. nah, Kak Popi, kalau generation aku mungkin teman-teman juga bisa relate, ya. Sering kali, kalau pengen tahu sesuatu, tuh mainnya ke Google, kayak "how to deal with life crisis", terus bikin "how" dan lain-lain. Nah, mumpung ada expertnya nih, kira-kira ada step by step pakemnya nggak sih, Kak, untuk deal with it? Oke, yang pertama sih yaitu stop bandingin diri sama orang lain, mm -hmm. gitu ya. Caranya apa? Yang pertama ya, karena Nadira stop untuk lihat sosial media yang kayaknya menurut kita. Wih, ini orang keren banget gitu hmm. ya. Akhirnya bikin kita jadi ngedown gitu. Akhirnya bikin kita jadi ngerasa pressure gitu. Kalau misalkan memang sosial media menurut kamu itu jadi toxic buat kamu ya silahkan di off kan dulu gitu. Hmm. Gak ada yang salah kan. Hmm. Kemudian yang kedua benar banget karena Dira kita harus minta dukungan dari orang-orang terdekat ya. Karena itu penting banget terutama dukungan dari nggak harus keluarga tapi bisa jadi dari pacar atau dari pasangan gitu ya atau misalkan dari teman-teman terdekat mm -hmm. itu dulu dua itu kalau misalkan ternyata nih udah dilakuin dua-duanya uh, masih merasa juga coba deh kenali potensi diri mm -hmm. gitu ya seringkali kita ngelihat diri kita tuh yang jelek-jeleknya aja ya gitu ya mm -hmm. kebanyakan orang tuh kalau misalkan ditanya apa sih kelemahan kamu banyak banget <laughs> gitu ya telat nggak bisa bangun pagi ini itu tapi ketika ditanya positifnya apa sih? a ee -a -e, gitu ya. Nah, itu tuh hmm. yang harus mulai ditemuin dari diri sendiri sebenarnya apa sih potensi dari diri kita? Ya, positifnya apa? Kemudian bagaimana cara kita akhirnya potensi itu tuh bisa jadi suatu sumber daya yang luar biasa buat nanti kita ke depannya gitu. Ya. Oh, ternyata public speakingku cukup bagus cuma kurang PD aja nih gitu ya. Gimana nih caranya hmm. buat numbuhin pedenya gitu. Jadi, memang susah-susah gampang ya untuk melewati masa-masa ini. Thank you kak, mungkin bisa diaplikasikan juga termasuk sama saya sendiri gitu langsung, -langsung. Oh iya yeah, right. Nah mungkin di audiens kita tuh banyak banget yang sedang di masa transisi juga kayak tadi ya mau lanjut studi lah, mau mulai bekerja gitu. Dan mungkin kita perlu juga tips nih dari yang sudah pernah melewati atau dari expertnya, kira-kira bagaimana menghadapinya. Kalau dari Kanadira pas pengalaman kau pulang dari US tuh the first thing you do untuk melewatinya tuh apa tuh kak? Jadi pas pertama pulang dari US itu sebenarnya belum kayak ke arah solving the crisis, justru kan baru starting the crisis ya. Baru nyadar. E -e, baru muncul bahkan gitu, jadi belum belum acknowledging juga. Jadi ya hal yang pertama aku lakukan tadi sih aku lebih ke sharing ke orang-orang terdekat karena aku juga hmm. udah punya suami kan, jadi share um, apa sih kayak uh, pertanyaan yang aku tanyakan ke diri aku misalnya kayak aku bilang tadi aku kurang contribute atau aku kurang uh, ya pokoknya uh, am I enough atau enggak gitu dan hmm dari kadang kita bisa lebih apa ya kadang kita bisa kurang objektif terhadap apa yang kita rasakan gitu karena mungkin kita banyak uh, overthinking dan lain-lain tapi setelah aku tanya suami aku ternyata ya memang dia bilang enggak kok enggak ada yang mikir gitu enggak kok kamu udah udah cukup udah ini udah itu jadi aku merasa uh, terhibur gitu dengan ada orang yang lebih objektif melihat masalahnya terus yang kedua tadi sih aku memang banyak baca buku juga karena sebenarnya Uh, masalah quarter life crisis ini kan topik yang umum gitu jadi banyak yep. banget sebenarnya penulis-penulis bagus yang memang membahas masalah itu hmm. gitu itu sangat membantu aku terus hmm, salah satunya sekarang hmm. Kanadira juga <laughs> Enggak, mudah-mudahan ya hmm. terus yang terakhir ini ini kalau cara coping aku pribadi sih jadi memang aku mengarahkan justru dengan aku buat goal-goal yang bikin aku semangat gitu hmm. bukan dengan tujuan kayak aku bisa Uh, ambisius atau kayak nge-achieve hmm. lebih banyak lagi? Enggak. Tapi kayak saat satu goal yang sederhana aja terpenuhi hmm. itu ngebuat aku lebih satisfied aja sama diri aku dan hmm. jadinya happy gitu. Jadi sekarang apa yang aku lakukan, dulu tuh kalau aku ngelakuin sesuatu selalu based on nanti orang lihat keren gak ya gitu. Hmm. Jadi selalu pengen validasi dari luar. Hmm. Tapi kalau sekarang tuh validasi internal aja, benar-benar apa yang aku suka aku lakuin as long as I'm happy berarti Uh, ya bagus aku akan lanjutin yang aku lakukan gitu. Jadi setelah aku mulai kayak melakukan sesuatu hanya karena keinginan diri sendiri, itu rasanya udah udah tenang banget, udah nggak ada krisis sama sekali. Gitu. Right, jadi celebrating your small wins ya. Betul. Seberapa kecil pun itu, misalnya masak kayak apa berhasil, senang gitu ya, Kak. Nah, karena pas kamu tadi curhat, mungkin aku juga jadi kepikiran gitu. Kadang-kadang saat aku ngobrol sama orang tua, pasangan gitu, kadang-kadang aku ngerasa kayaknya mereka cuman mencoba untuk comforting aku gitu ya. Nah, kamu how do you deal untuk kayak percaya bahwa oh iya yeah, ya yeah, gitu? Kenapa sih ada self doubtnya lagi kan gitu? Iya yeah, yeah. itu waktu kemarin aku launching buku juga banyak banget yang mm. bertanya kayak gitu gitu. Kadang merasa curhat ke orang tuh nggak membantu karena either mereka kayak apa ya kayak toxic positivity gitu <laughs> atau kayak mereka justru ngasih saran yang nggak relate lagi sama nggak mm. relevan lah sama kehidupan kita ya kalau orang tua mm. gitu. Mm, kalau aku sih mungkin ini nggak applicable buat semua tapi yang aku memang udah kenal juga sama support system aku aku tahu apa yang mereka sarankan ke aku memang hal yang objektif gitu jadi baik buruknya akan mereka bilang tapi mungkin nggak applicable buat semua gitu curhat ke orang tua bisa relevan jadi saran aku sih memang pick orang-orang yang menurut kamu memang selama ini selalu kasih saran yang cukup objektif gitu jadi kadang aku juga nggak suka kalau di support tapi padahal itu sesuatu yang aku tahu tuh nggak bener gitu nggak nggak anes kan hmm, itu justru bener. kayak memperburuk masalah aku jadi aku pun cukup selektif untuk curhat masalah aku ke siapa ke gitu. siapanya ya thank you kak kalau dari kapopi nih kak dari sisi kamunya kira-kira ada cara untuk memilah memilihnya nggak nih kapan yang ternyata yang dilontarkan tuh sebenarnya toxic positivity kapan memang itu genuine gitu itu gimana ya kak yang pertama tadi aku setuju banget statementnya kak Nadira kalau misalkan nggak semua orang itu uh, dukungannya sama ya nggak semua orang bisa curhat mm -hmm. sama orang tua ada yang lebih senangnya curhatnya sama partnernya ya daripada mm -hmm. sama orang tuanya. Yang pertama adalah temukan kenyamanan kamu gitu ya nyamannya tuh cerita sama siapa sih nyamannya didukung sama siapa sih itu dulu. Kalau misalkan uh, kita ngerasa nggak nyaman untuk cerita kita juga jadi susah ya untuk nemuin potensi diri kita gitu. Terus mungkin yang kedua adalah yaitu kita mulai nemuin potensi diri, nanti dari situ baru deh fasenya dilewati secara perlahan-lahan gitu ya. Karena emang ini fase yang gak mudah, walaupun ini harus dilalui gitu ya, tapi kita hmm. harus uh, sabar dan pelan-pelan. Popi -pelan. mungkin tadi ada potensi diri menjadi keyword yang agak berulang-ulang, makanya aku pengen dig deeper juga nih. Kira-kira, kadang-kadang kan tadi benar, uh, 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 apa ya kira-kira gue jagonya ya, Nah, gimana sih cara sadar atas potensi yang kita miliki itu yang mana sih yang paling besarnya misalnya? Oke, cara yang paling gampang tapi susah adalah merenung, gitu ya. Hmm. Karena apa? Karena butuh waktu untuk kita memahami untuk mendalami diri kita sendiri, yaitu yang pertama karena seringkali kita cuma nilai lemah, jadi mungkin bisa meminta bantuan sama teman-teman terdekat, sama keluarga terdekat. Kemudian yaitu coba deh mulai uh, explore banyak dunia gitu ya. Mungkin ikut uh, course ini itu atau misalnya ikut lomba gitu atau misalnya ikut Hal-hal yang kayaknya kamu senengin, kamu pengen coba gitu ya. Nanti tekunin aja kalau misalkan ternyata, oh ternyata jadi MC tuh seneng ya, menyenangkan ya, walaupun awalnya agak-agak nervous gitu hmm. ya. Tapi kalau misalkan emang ternyata seneng di situ, silahkan dilanjutkan gitu. Jadi memang harus explore juga sih, untuk uh, gimana, caranya mengata, uh, gimana caranya menemukan potensi diri ini. Hmm. Explore dan harus merenung dulu ya. Yeah. Give yourself time untuk mikir matang-matang juga. Thank you, Kak Nah mungkin karena Nadira, saat kamu di US kan itu masa-masanya banyak yang mengalami quarter life crisis gitu ya. Lagi pada studi, teman-temanmu mungkin di kampus. Di US sendiri, ada nggak sih, uh, kamu pernah nggak sih come across orang yang memang curhat kamu gitu? Kamu jadi teman curhatnya. Oh banyak banget ya, mungkin uh, waktu ke US itu, kalau teman-teman Indo ya berarti hmm. kan. Kalau teman-teman Indonesia itu soalnya tujuan mereka ke US pun bermacam-macam gitu. Ada yang memang mau sekolah, ada yang memang pengen escape karena value di Indonesia tuh nggak sesuai ya, gitu lebih cocoknya di US itu lebih banyak teman-temanku yang kayak gitu sih yang mm -hmm. jadi uh, terutama pas udah mau lulus itu bingung karena dia tuh udah nggak relevan lagi di Indo gitu dari segala value apapun yang dia punya jadi uh, dia krisis banget waktu di US mm -hmm. gitu dan uh, menurutku justru masalahku jadi yang paling ringan ya selama di sana kalau cuma sebatas galauin karir dan lain-lain Mungkin kalau uh, jauh dari tempat asal dengan segala banyak hal yang kita perlu adapt lagi itu krisisnya jadi semakin makin gitu. Jadi mm, sangat banyak sih yang aku rasakan teman-temanku dan even uh, di buku ini kan juga aku sebenarnya interview beberapa orang yang aku nilai mereka tuh sangat inspiring dan memang kayaknya nggak mungkin krisis deh gitu mm -hmm. kayak ada Maudia Yunda ada Mestiario Tejo kalau tahu dokter anak gitu dan uh, yang aku rasa itu aku kayak fulfilling banget waktu ngobrol sama mereka karena even orang seinspiring dan yang aku kira achievement-nya sebanyak itu pun masih juga mengalami hal yang kayak mempertanyakan diri sendiri dan lain-lain gitu. Dan mereka accepting itu sebagai yang tadi aku bilang constant process of finding. Jadi once we kayak shift our mindset to uh, that mindset gitu rasanya jadi Uh, krisis ini sesuatu yang kita terima mungkin seumur hidup akan mengalami tapi anggap aja jadi cara kita menemukan diri sendiri yang lebih baru dan lebih improve lagi Gitu. jadi sisi acceptingnya datang saat kamu pun uh, menyadari bahwa ini adalah never ending proses yang lama kelamaan kamu makin oh iya yeah. this is a part of my life yeah. gitu ya. thank you kau udah sharing tapi kalau misalnya di US sendiri kak ada nggak sih kayak support group atau mungkin counseling di universitinya as far as you know kak Nah, itu uh, mungkin jadi saran juga buat uh, institusi mm. di Indonesia ya, Mbak, kayaknya mm. ya. Kalau di US itu sangat-sangat mereka sangat mengglorify mental health sih wow. gitu. Jadi, even se masalah sekecil apapun ya udah ke psikolog aja atau ke psikiater even di sana gitu dengan gratis, di cover sama insurance kampus, pokoknya sangat dimudahkan gitu. Dan ada cuti juga misalnya mau cuti karena kayak mental health mentally, mentally unstable gitu, gitu hmm. itu juga boleh gitu, mau mau kayak izin dulu dari ujian itu. Boleh jadi, sebenarnya cara mereka memprioritaskan mental health itu sangat berbeda dengan di Indonesia, sih. Di sini, walaupun kayaknya udah mulai growing ya, topik mental health di Indonesia cuma memang masih perlu di-improve lagi gitu. Nah, Kak tadi kan lagi ngomongin soal growing trend of mental health ya? ya. Dari kamu sendiri, sebagai praktisi uh -huh. nyadar juga gak sih bahwa ada trend yang growing ini, Kak? Oke. Okay. Ya uh, tadi kita udah ngobrol-ngobrol secara nonformal ya di belakang. Kalau mm -hmm. misalkan zaman sekarang remaja-remaja udah melek banget tentang kesehatan uh, mental gitu ya. Right. Jadi mereka nggak harus disuruh untuk datang ke psikolog, tapi mereka yang datang sendiri. Bahkan uh, lewat online juga sekarang sudah dimudahkan bisa konseling mm -hmm. sama psikolog. Jadi trennya sekarang menyenangkan gitu ya, walaupun memang tenaga psikolog di Indonesia itu kurang mm -hmm. ya tapi ya kita berusaha gimana caranya untuk remaja-remaja uh, ini nih lebih paham untuk mental health apalagi ketika mereka jadi parents gitu ya kebanyakan mereka kan belajar dari parentsnya zaman dulu gitu ya. jadi hmm. mereka nggak mau jadi toxic parents kayak dulu jadi udah hmm. mulai tuh uh, po, uh, kayak mimim di Instagram gitu ya atau di TikTok yang biarlah <laughs> gitu ya zamanku e, saja tapi ntar zaman anak-anakku jangan Host gitu ya mulai-mulai uh -huh. itu yang kayak gitu dan itu uh, jadi angin segar buat kita para praktisi, para psikolog karena uh, sudah mulai nih trennya udah mulai naik jadi yuk uh, kalau misalkan kamu punya uh, mental health yang mentally unstable, silahkan datang ke psikolog bahkan aku seringkali diminta kayak bikin surat dokter gitu kalau misalkan hmm. uh, mereka memang lagi mentally unstable, boleh nggak aku kasih ke Universitasku atau ke sekolahku gitu, dan ternyata sekolah-sekolah menerima gitu. Jadi seneng banget gitu, kirain uh, kita masih dianggap sebelah mata, tapi ternyata zaman sekarang udah mulai ya terbuka mata tentang ya. psikologis. Wow, it's so great to hear ya, teman-teman. jangan feel ashamed kalau misalnya lagi merasa berat atau ada krisis yang dilewati gitu. Bisa langsung konsult juga ya dengan psikolog yang mungkin teman-teman udah pernah ngobrol atau bisa bertemu di online ya, Kak? Ya, nah. Thank you kakak sudah sharing banyak. Mungkin thank tadi you, thank juga you. banyak yang relate, banyak yang kayak oh kayaknya aku lagi krisis bahkan sekarang gitu ya. Nah sekarang mungkin kita akan sedikit interaktif di teman-teman yang di audience offline sini karena banyak juga yang datang. Ada nggak sih teman-teman yang merasa saat tadi kakak-kakak -kak di sini cerita iya deh kayaknya aku juga quarter life crisis sekarang. Ada nggak? Boleh acungkan tangannya. Oh ini lagi mencoba mikir-mikir. Tadi kan harus mikir dulu pelan-pelan, duduk bentar. Tapi ada nggak? Coba ada nggak yang sini? sedikit backlight. Nggak ada ya. Atau ada yang pernah melewati quarter life crisisnya Belum. Alhamdulillah. Kalau gitu, tadi ya, siap-siapkan diri. Tadi udah dikasih tahu juga tipsnya sama kakak-kakak di sini. Dan nanti kalau misalnya memang sudah dirasa melewati quarter life crisis, acknowledge it. Duduk dulu, pikirkan, terus nanti teman-teman pun tahu akan perlu ngapain ke depannya gitu ya. Thank you teman-teman. Oke kalau gitu karena tadi sesi interaktif belum ada yang sharing, aku mau lanjut ke sesi Q&A karena pastinya online dan di sini pun banyak yang udah menyimpan pertanyaan. Nah mungkin aku mau mengutamakan dulu teman-teman di studio at America. Adakah teman-teman di sini mau bertanya ke speakers kita hari ini? Antarkan ke Nadira, ke Poppy gitu langsung aja tanya teman-teman. Boleh kakak yang turun di depan Terima kasih atas kesempatannya. Mm -hmm. uh, kebetulan tadi ditanyakan apa, apakah pernah mengalami quarter life crisis. Mm -hmm. Of course saya lagi mengalami kebetulan wow. lagi di usia 26 tahun. Right. Mm -hmm. Jadi uh, prosesnya saya sekarang sedang membanding-bandingkan diri dengan teman-teman yang ada di media sosial. Mm -hmm. uh, pertanyaannya tadi kan Dira sempat mengatakan kalau orang-orang uh, hebat pun mengalami quarter life crisis kayak mau di Ayunda dan yang lainnya gitu kira-kira uh, apa uh, mereka itu gimana sih cara deal dengan quarter life krisisnya gitu apakah uh, setiap orang itu sama uh, dealingnya ataukah uh, mereka punya cara berbeda-beda mungkin bisa di-share gitu supaya kita tuh bisa uh, di sini ada yang ngalami kemudian tahu uh, cara yang mana sih yang pas untuk kita gitu untuk melewatinya Thank you. Kakak namanya siapa Kak? biar lebih akrab juga ngobrolnya uh, oke, okay. maaf <laughs> belum kenalin nama mm -hmm, uh, saya Alis Kak Alif ya? Alis Kak Alis, yeah. hmm, salam kenal Kak Alis. Silahkan Nadira bisa dijawab pertanyaannya. Terima kasih uh, Kak Alis pertanyaannya. Uh, mungkin karena tadi uh, pertanyaannya soal cara mereka dealing, mungkin aku dari point of view mereka aja ya, Boleh. bukan dari mm. aku ya gitu. eh Sebelumnya memang usia 26 biasanya juga uh, usia yang cukup sering krisis mm -hmm. ya Mbak ya. Mungkin karena udah mulai ada timeline baku juga tuh mm -hmm. di, di masyarakat gitu. Udah 26 tuh harusnya ngapain 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 gitu dan. Kalau kita nggak masuk ke timeline itu rasanya kita outlier gitu kita kita yang nggak normal gitu padahal enggak. Nah kalau uh, tentang cara mereka mungkin dari mau diayun aja deh karena di buku juga sebenarnya aku aku bacain juga jadi bukan bukan rahasia dia juga mm -hmm. gitu. Uh, kalau dia itu memang krisisnya itu karena ya dia beda lah ya karena kan dia multi peran dan dia juga public figure yang luar biasa dikenal banyak orang. Dan dia itu sebenarnya, kalau disuruh milih, dia maunya tuh pendidikan fokusnya, gitu, oh. bukan artisnya, gitu. Jadi, hmm. dia nggak suka dikenal sebagai model artis, tapi dia pengennya dikenal sebagai storytelling through education, gitu, storyteller through education. Nah, dia itu jadi krisisnya karena orang tuh, misalnya, dia mau sekolah nih kemarin ke Oxford atau ke Stanford. Orang selalu bilang, nanti karirnya jatuh, loh, nanti ini, loh, nanti itu, loh. Nah, once dia balik dari Oxford, terus kemudian dia balik ke dunia karir. Orang-orang yeah. malah tanya lagi, "Gitu, kayak terus abis itu kemarin S2-nya mau diapain, atau S1-nya mau diapain?" Jadi serba salah mm -hmm. gitu yang dia lakukan. Nah, apa yang akhirnya dia uh, coba adalah dia try to be more explorative aja, ngikutin dia tuh maunya apa. Misalnya, kalau emang kayak hari ini moodnya lagi pengen uh, modeling gitu, pengen bikin lagu. Ya udah, modeling dan bikin lagu, mm -hmm. atau kayak kalau hari ini pengen. Uh, belajar, pengen fokus sekolah, off social media, nggak ada existence di social media, ya udah lakuin aja. Jadi sebenarnya mirip-mirip sih. Lakukan apapun emang yang sesuai purpose hidup kamu dan apa yang bikin kamu happy gitu. Regardless orang mikirnya apa. Jadi once dia lebih eksploratif tanpa mikirin orang berpendapat apa, dia jadi sekarang lebih nyaman. Itu sebenarnya uh, kalimatnya yang tadi aku bilang constant process of finding tuh aku quote dari dia gitu bahwa dia sampai sekarang pun sebenarnya masih merasakan kayak gue tuh sebenarnya belong to dunia yang mana sih pendidikan atau atau public figure sih gitu tapi uh, itu nggak dia anggap krisis lagi gitu lebih ke tentang tahapan pencarian jati diri aja and in either way itu juga um, apa ya dunia yang akan membuat dia jauh lebih berkembang dan lebih improve aja gitu jadi cara dia gitu sih eksploratif sesuai keinginan diri sendiri aja tanpa mikirin pendapat orang thank you karena kak kapopi mungkin ada yang mau ditambahkan buat kak alis yang sedang mengalami portal life crisis Oke, okay, umur 26 nih ya, mulai nih. Yang lain udah pada nikah gitu ya, udah pada bagi-bagi seragam ya buat <laughs> bridesmaid ya kan. Kitanya masih gini-gini aja itu seringkali uh, dirasain tuh sama mm -hmm. umur sekitar 25, 26an gitu ya. Saran aku tenang aja, tiap orang punya timelinenya masing-masing gitu ya. Jadi mungkin orang cepatnya di uh, relationship, tapi kamu lebih cepatnya di pendidikan gitu atau mungkin sebaliknya. Jadi tenang aja nggak usah banding-bandingin sama mm -hmm. orang lain ya Kak ya. Mm -hmm. Dan yaitu E, abaikan pressure pressure di luar sana gitu karena kamu yang tahu nyamannya diri kamu itu ada di timeline yang mana gitu. Jadi ya kalem aja gitu. Hadapin aja semuanya dengan aman dan nyaman gitu hmm. ya kayak. Ya, yeah, take some time off juga tadi mungkin ya tips diawalkan from social media karena kadang-kadang jadi triggernya banget nih ngelihat LinkedIn, ngelihat Instagram story, terus kayak wah dia gini 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 ya gitu. Jadi mungkin bisa take some time off juga. Apa kamu jawab, Kak menjawab, Kalis? Alis? menjawab Thank you kali sama-sama. Thank you juga kakak -kak atas jawabannya. Uh, untuk teman-teman yang online nih bisa juga langsung ditanyakan baik itu di Zoom, YouTube atau dimanapun nanti akan aku bacakan juga karena di tablet ini akan aku bacakan pertanyaan-pertanyaannya teman-teman semua. Uh, untuk yang di studio ada lagi kak yang mau bertanya para speakers kita mumpung lagi di sini kita ambil ngobrol-ngobrol aja. Oh boleh kakak yang baju pink atau orange. Oh, ya, aku ya, aku karena uh, backlight jadi uh, agak sedikit ya, color ya. blind oren kak bukan pink ah, oren ya oke okay. oke okay. uh, halo kak giri Kak Nadira, dan kak popi perkenalkan uh, saya reno oke okay. uh, ada dua hal sih yang mau aku tanyain untuk saat ini tadi kan uh, kita semua udah di embrace ya bahwa yang nggak usah khawatir kok kalau di indonesia itu udah mulai uh, raising lah awareness terkait dengan mental illness ini. Tapi kan kadang yang jadi masalah itu di Indonesia, multinational companies, yes, they are started to care about mental illness, but unfortunately mm -hmm. kan kalau di Indonesia masih banyak kayak traditional company, and then yang atasan yang masih kayak baby boomers, terus kayak kalau kita ngasih kalau kita ngasih info kalau, aduh, Bu atau Pak saya kena quarter life crisis ini atau mungkin lagi banyak tekanan, they just didn't want to hear about that, gitu loh. Mm -hmm. Nah, itu ngasih penjelasan itu yang baik tuh gimana gitu. Itu karena itu salah satu halangan sih kalau menurut aku sup, supaya awareness terkait mental illness itu nggak hanya di keluarga kita aja. Bahkan di keluarga juga masih kadang-kadang masih suka susah ngasihnya. Kamu kurang ibadah, Nak, gitu kadang dikasih tahunya gitu kan. Hmm. Itu jadi ngasih tahu ke rekan kerja atau atasan gimana sama ngasih tahu ke keluarga kita. Sama? Yang kedua itu yang mau aku tanyain kan kalau di Indonesia lagi-lagi ya di Indonesia itu kan oh semua lowongan kerja dikasih batas usia 25 tahun, 24 tahun, 28 tahun dan setiap orang itu kan eksplorasi dirinya yang tadi kita nggak tahu ya kapan kita akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya gitu nah gimana sih caranya supaya oke okay deh kita percepat aja nih quarter life crisisnya So, karena kalau mempercepat quarter life crisis nggak mungkin dong kita juga di satu sisi jadi memutus hubungan dengan orang-orang tadi takutnya malah jadi terjebak semakin dalam kan itu tadi. Itu sih kak dua, dua pertanyaanku satu cara ngasih penjelasan sama mempercepat eksplorasi quarter life crisis itu. Thank, Thank you, you Karenaul atas pertanyaannya. Mungkin dari Kapopi dulu kak untuk memberi pengertian ke keluarga atau ke rekan kerja. Gimana tuh caranya? Oke, okay, thank you Reno. Tadi Reno mention as halangan ya mm -hmm. untuk uh, educate orang-orang gitu Tapi kalau misalkan kita bisa ubah itu jadi tantangan, gitu. jadi halangannya diubah jadi tantangan Gimana cara ngasih taunya memang nggak mudah apalagi untuk generasi parents kita gitu ya Dianggapnya apa sih depresi gitu ya, apa sih bipolar gitu ya Itu ngada-ngada aja kamu itu sering banget didengar gitu ya sama saya as psychologist mm -hmm. Tapi, ya, itu adalah tugas kita. Gimana caranya kita mengedukasi orang-orang, mengedukasi masyarakat bahwa... Uh, kesehatan mental itu sama loh pentingnya dengan sama seperti kesehatan fisik gitu jadi uh, mulai aja kita bikin uh, mungkin story story Instagram gitu ya atau misalnya mulai kenali mulai peka sama lingkungan kalau misalkan kayak ada temen nih yang kayaknya dia sendirian terus gitu ya mulai kita uh, reach gimana caranya biar orang-orang juga kenal bahwa mereka sedang dalam mentalian stable gitu atau misalnya mereka butuh pertolongan gitu karena itu dari uh, diri kita, kalau misalkan kita sehat secara mental, pasti fisiknya juga akan ngikutin gitu. Jadi memang suatu tantangan, tapi memang harus kita laluin sih, Reno. Kalau dari Kanadira kak, ada tipsnya untuk educating orang-orang di sekitar kita. Jadi sebenarnya apa yang kayak uh, Mas Reno bilang tuh cukup uh, relate juga sih ke aku karena aku juga pernah kerja di memang di institusi yang masih konvensional. Jadi even Uh, the workload yang mereka kasih ke aku aja itu udah bikin aku jadi stres dan mm -hmm. sangat krisis gitu dan um, yang aku lakukan adalah at least pasti ada kolik gitu yang memang mm -hmm. seumuran kita yang akan mengerti gitu kondisi yang dialami. Misalnya dia juga mengalami kayak workload yang parah dari atasannya, umurnya juga sama, pasti akan mengerti kok kalau itu tuh lagi di keadaan tuh stres karena kerjaan gitu. Dan di tahapan udah stresnya tuh udah sampai kayak udah capek banget gitu. Nah kalau ke atasan memang agak uh, ya challenging sih kayak yang Popi bilang ya karena kan mereka juga nggak terlalu memprioritaskan uh, mental health dan memang uh, by waktu di tahun mereka itu mental health bukan isu yang yang masalah besar gitu. Jadi memang agak susah kalau ke atasan tapi uh, kalau saya sih saya tetap akan bilang gitu kalau uh, saya itu lagi ada masalah misalnya lagi one on one review atau one on one performance review gitu kan sama atasan bisa bilang juga masalah yang dialami apa bukan cuma masalah kerjaan tapi masalah kesehatan juga including uh, mental health problem yang kita alamin kalau misalnya atasan juga belum mengerti at some point I would just say that I'm sick gitu dan uh, I'm taking day off gitu tanpa mereka mungkin mereka nggak akan nggak akan sampai kapanpun nggak akan ngerti itu kalau aku tuh sakitnya misalnya mentally unstable sekarang tapi ya udah yang terpenting prioritas aku saat ini adalah aku mau rehat dulu gitu jadi ya take day off aja dengan sick leave gitu sih semoga menjawab ya Reynold mungkin tuh pertanyaan keduanya kak tadi uh, gimana caranya untuk mempercepat proses si quarter life crisis ini supaya finding out-nya dan lain-lain itu bisa lebih cepat gitu apapun silakan oke kalau dibilang mempercepat sebenarnya percepatnya tiap orang tuh juga beda ya cepatnya mm -hmm. saya dengan cepatnya Reno atau kak Gira atau kak Nadira itu pasti beda gitu mm -hmm. jadi sebenarnya yang mungkin bisa dilakuin adalah nikmatin aja ya masa masa ini nikmatin aja tapi kamu juga harus set goals sampai kapan nih kamu um, mau merasakan perasaan seperti ini gitu karena apa? Karena tentunya kita di waktu terus berjalan gitu ya masa depan juga udah di depan mata. Tinggal kamu pilih-pilih kamu mau jadi orang yang seperti apa, karir yang, mau yang seperti apa, relationship mau yang mu, relationship mau mau yang seperti apa. Nah itu yang harus di set goals. Jadi ya sambil santai-santai, sambil nikmatin. Eh, tentunya kita juga harus mulai mikir jangka panjang gitu ya, eh, biar nggak Uh, kemudian terpuruk ya jadi mm -hmm. dilaluin tapi kemudian pas udah lewat kita nggak tahu nih apa ya planning ke depannya gitu jadi memang harus dinikmatin tapi juga sambil set goals kamu mau sejauh apa? Kalau Nadira anything to add? Up? Hmm oke okay. kayak mempercepat maksudnya kayak mempercepat eksplorasinya waktu quarter life crisis mm -hmm. gitu ya mungkin agak susah sih ya gitu karena uh, aku aja kayaknya apa sekarang juga masih ada krisis krisisnya juga gitu jadi instead of kita kayak uh, jadi terlalu terpaku kapan nih krisisnya selesai gitu padahal mungkin kalau selesainya juga nggak tahu kapan even mamahku aja kemarin cerita mama baca buku Ira jadi baru sadar mama juga krisis gitu padahal umurnya udah 60 apalagi krisisnya gitu kan tapi memang ya itu masalah yang real yang kita nggak tahu selesainya kapan mungkin di only way kalau memang belum mengalami krisis yang diklimaks banget bisa dari sekarang mulai preparation aja gitu hal-hal apa aja yang mau dilakukan kalau misalnya Uh, nanti by umur berapa ternyata belum nikah misalnya atau by umur berapa belum sampai di karir yang mau atau masalah lain yang mungkin akan mencetuskan krisis yang lebih parah gitu lebih ke memprepare diri sendiri aja sih gitu dan yang selalu suami aku bilang ke aku tuh focus on the things that you can control gitu kadang kita menstreskan hal-hal yang beyond our control, gimana orang lain melihat kita, gimana nanti uh, atasan tuh akan muji performance kita atau enggak gitu, padahal Uh, yang bisa kita kontrol aja yang dipikirin misalnya gimana uh, perasaan kita nanti kalau misalnya atasan marah atau apa itu kan bisa kita kontrol atau misalnya uh, gimana kita ngerjain kerjaan sebagus mungkin itu bisa dikontrol gitu jadi shifting the mindset aja sih thank you karena dira kak poppy mungkin tracing back ke tips yang di awal juga bisa fokus on the strengths that you have gitu karena dari sana si trigger juga mikirin oh kayaknya aku jago ini deh jadi bisa mempersiapkan kedepannya kalau misalnya lagi galau gundah itu bisa jadi kayak kompasnya kamu, gitu, Reynold. Terima kasih, Reynold, pertanyaannya. Apakah terjawab? Thank you, Reynold. Uh, adakah lagi teman-teman yang mau bertanya? Di studio. Boleh kakak yang pakai kaos warna putih di atas? Dari tim Amerika, boleh dibantu? Oke. Okay. Oke, okay, selamat malam, kak. Malam. malam. Uh, perkenalkan nama aku, Satria. Uh, jadi... I have a simple question: uh -huh. di saat kita lagi quarter life crisis, perlu nggak sih kita untuk bersyukur? Soalnya, dari beberapa hari lalu, ya, dari teman-temanku juga, uh, kebanyakan mereka lagi quarter life crisis, cuma mereka, dari temannya mereka ini menyarankan untuk lu harus bersyukur, nggak sih, uh, harus jalanin gitu, pokoknya jalani aja lah apa yang lu uh, hadapi gitu, menurut Kak, gimana? kan ada yang mau duluan kak karena dia ya tadi namanya mas, mas. Oh, Satria. Satria ya mas Satria ya makasih pertanyaannya mas gitu uh, iya dan enggak sih jawabannya mungkin gini sih uh, aku kalau misalnya aku lagi curhat ke orang uh, tentang masalah yang menurutku besar kemudian orang malah membalas dengan lo harusnya bersyukur ini itu ini itu rasanya kayak masalahku itu disepelekan sama orang hmm. dan itu bukan kayak uh, feedback yang aku harapkan dari orang yang aku curhatin sih gitu tapi di satu sisi memang ada benarnya juga. Kadang kalau kita lagi krisis kayak yang Kak bilang tadi, fokusnya malah ke weakness aja gitu. Kayak belum belum nyampe di karir ini, belum uh, belum punya investasi misalnya. Teman-teman udah main investasi, aku belum. Terus belum nikah dan lain-lain. Jadi fokus ke bad things tentang diri kita aja gitu. Jadi Uh, menurutku apa ya? Mungkin saat mendengar itu dari orang lain rasanya nggak enak, tapi di satu sisi memang uh, kita juga perlu merenungkan juga hal-hal baik yang sebenarnya kita punya dan harus syukuri, dan di sisi lain juga mengusahakan hal-hal lain yang mungkin saat ini belum kita dapatkan gitu, tanpa harus uh, stressing so much about it gitu. Jadi menurutku gitu sih. Dan sebenarnya di uh, buku aku juga aku cerita nih tentang kayak uh, menjadi mediocre gitu. Kadang kan kalau kita kayak ngelihat Uh, social media atau media-media itu selalu meng-highlight orang-orang yang high performers kan, yang misalnya jago banget atau masuk Forbes atau ini itu L lalu kita comparing lagi gitu. Padahal uh, sebenarnya apa ya uh, kita boleh berusaha menjadi high performers, tapi saat kita memang sudah mengusahakan dan kita memang mediocre, itu at some point kita harus accepting gitu bahwa ya ini state gue dan gak ada yang salah dengan itu. Gue bisa bersyukur aja menjadi hal uh, menjadi orang yang di stage ini gitu. Jadi Kira-kira gitu sih dari aku. Thank you, Kak Nadira. Dan semua stage dalam hidup pun enggak ada yang permanen ya. Pasti ada fase-fasenya semua. Thank you, Kak. Dari Kak Poppy mungkin? Oke, okay. kalau dari saya benar yang tadi Kak bilang bisa iya dan tidak gitu ya. Mungkin bisa lebih bersyukur tapi kita juga harus meningkatkan potensi diri gitu ya. Jadi ya kita, okelah okay kita sudah punya potensi ini, sudah punya potensi itu tapi kita mau yang lebih dong gitu. Ya. Nah, gimana caranya tuh? Kita explore yang lebih itu untuk masa depan kita. Entah kita mulai belajar lagi gitu ya atau misalnya cari role model yang kayaknya cocok nih sama kita gitu ya atau misalnya cari celah-celah lain gitu ya, explore les atau misalnya ikutan Uh, komunitas gitu ya, gimana caranya agar uh, diri kita tuh berkembangnya jadi lebih baik seperti itu sih kak. Thank you kak Poppy uh, Setiau semoga terjawab ya pertanyaannya. Iya kak terjawab sekali. Yay, thank you kakak-kakak -kak -kak sekalian. Nah mungkin tadi kita udah tiga pertanyaan di studio. Sekarang kita mulai ke online nih supaya online dan offline banget. Nah pertama ada pertanyaan dari Instagram atas nama Aldi. Pertanyaannya adalah, aku Aldi mau tanya kak. Tadi kan QLC bisa menjalar ke loneliness and hmm. being lonely ternyata benar-benar gak enak banget ya. Lingkunganku juga kurasa kurang suportif. Salahkah kalau misalnya aku cenderung masih demotivated perasaannya gitu. Oke. Okay. Wajar banget sih ya ketika kita merasa dalam fase loneliness itu kita merasa kok kayaknya males ngapa-ngapain gitu ya. Kayaknya hmm. rebahan aja gitu ya. Tapi mungkin kamu bisa cari komunitas lain gitu ya atau misalnya cari dukungan dari uh, yang lain yang kayaknya lebih tepat buat kamu gitu. Jadi uh, memang harus banyak cari sih ya. Mungkin kita senangnya musik nih, coba deh cari komunitas musik siapa tahu komunitas itu bisa membangkitkan motivasi kita gitu. Jadi yang mm -hmm. pertama adalah tahu dulu nih kita senangnya di mana sih gitu. Jadi dari mulai senangnya itu baru deh kita nanti pelan-pelan uh, akan oh ternyata dari senang ini kita bisa bertumbuh gitu. Jadi memang harus dicari sih, ya, harus explore tentang hal tersebut mungkin bisa mulai dari di Amerika ini gitu. Ya. Ya. Ada teman-teman di sebelahnya gitu bisa mulai komunitas, ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak -kak di sini hmm. juga ya. Dari Kanada ada yang mau ditambahkan kah? Iya, uh, aku setuju sih sama Kak Poppy intinya sih. Bahwa uh, aku tuh pernah lonely banget pas kayaknya masa-masa baru punya anak banget gitu. Hmm. Baru sebulan anakku baru sebulan gitu. Rasanya lonely banget karena kayaknya kok aku ketinggalan sama teman-temanku terus kayak hmm. aku udah mulai an uh, attached sama dunia luar gitu. Yang aku lakukan bener sama kayak Kak Poppy, jadi apa sih kayak kira-kira hal-hal uh, yang pengen aku lakukan dan bikin aku feel good. Jadi aku mulai les Korea dulu waktu itu, <laughs> les bahasa Korea secara random karena aku merasa kayak aku butuh aja hiburan baru yang bikin aku ngerasa lebih connect lagi ke dunia luar dan mungkin sesuatu yang belum pernah aku coba sebelumnya gitu. Jadi as simple as cari uh, kegiatan baru atau mungkin komunitas yang bikin kamu merasa kamu connect lagi sama dunia luar, sendirian gitu. Jadi, keywordsnya nya adalah komunitas dan juga uh, hobi baru gitu ya untuk kita sendiri. Semoga terjawab ya Kak Aldi yang ada di Instagram sana. <laughs> nah, next-nya masih di Instagram lagi dari Zahra namanya, Kak. Pertanyaannya adalah uh, ke Kak nih. Hai Kak Popi, aku mau tanya dong gimana ya cara menyiapkan mental kita untuk memulai jalur karir baru yang jauh berbeda dari bidang kuliah kita. Memang enggak mudah ya kita selama ini kuliah 4 tahun tiga tahun gitu ya, di uh, suatu ilmu A kemudian nanti pas karirnya tiba-tiba berbeda banget yang pertama adalah kamu harus tahu dulu itu karirnya sebenarnya bergeraknya di bidang apa sih gitu ya jadi harus dikepoin dulu baik-baik sampai akhirnya kamu mau oke okay, saya mau beda karir sama jurusan gitu ya hmm. karena nggak mudah untuk beradaptasi tapi kalau misalkan ternyata uh, yang udah kamu cari tahu itu menyenangkan gitu ya dan menurut kamu uh, yakin untuk dijalani silahkan jalani tapi memang awal kamu harus cari tahu dulu secara mendalam jangan sampai udah beda terus iya ya kayaknya nggak bisa dikaririn karir dan udah terlanjur ya udah bertahun-tahun gitu kan sayang banget waktunya. Thank you kak mungkin karena dira yang pernah bekerja di kantoran juga bisa ngasih insightnya nih buat tadi kak Zahra. Um, jadi, kalau aku sih, sebenarnya karirnya linear, sih. Walaupun kerja di kantoran, sebenarnya kan di Kemenkes juga, ya. Jadi, hmm. masih sesuai, cuma di buku ini, aku juga bahas tentang karir and linearity, bahwa ternyata tuh orang-orang uh, rata-rata milenial dari risetnya Forbes itu bisa ganti kerjaan 12 kali, dan wow. itu bisa setiap orang ganti kerjaan 12 kali, dan itu bisa bidang yang berbeda-beda gitu, karena mereka nggak nyaman, terus keluar, nggak nyaman keluar gitu nah mungkin uh, echoing apa yang dibilang Kapopi juga yang penting mm. adalah preparationnya sih menurut aku gitu memprepare dari segi skill akan nanti bisa atau enggak di uh, karir yang baru ini dan dari segi mental siap atau enggak gitu uh, akan benar-benar ganti karir gitu dengan uh, mungkin uh, keep in mind bahwa orang-orang mungkin lebih experience dari kita secara mereka udah kuliah duluan di sana dan juga mungkin ada hal-hal yang pada awalnya kita nggak tahu dan kita butuh belajar lebih untuk catching up jadi menurutku lebih ke preparation yang mantap gitu dan uh, anak muda, aku juga anak muda sih ya. Tapi zaman sekarang tuh anak muda sering kayak, uh, aduh gue udahan lah di karir ini karena nggak passion gitu, terus keluar nah terus um, ya gitulah ganti-ganti kerjaan karena nggak passion. Menurutku ya at some point bener karena harus ngikutin apa yang bikin kita happy tapi nggak bisa secara immature kayak gonta-ganti kerjaan tanpa persiapan gitu. Jadi Uh, sama kayak Kak Poppy bilang sih preparationnya dulu yang mantap kalau memang dari skill dan dari mental udah cukup ya udah silahkan uh, kekerjaan yang nggak sesuai itu. Thank you Kak Adira Kak Poppy. Jadi motivationnya dulu lalu mempersiapkan diri untuk si perubahannya itu ya. Mungkin bukan cuma di karir tapi whatever that life take you gitu ya. Nah mungkin Kakak-kakak bisa ambil oh, ah okay. uh, refill mungkin kayaknya udah mulai kering gitu ya oh, mulutnya. Yeah. <laughs> nah, mungkin ambil Kakak-kakaknya short uh, minum break gitu. Aku sambil membacakan pertanyaan selanjutnya dari Instagram lagi ada atas nama Zafira. Zafira bertanya Kak bagaimana sih cara kita acknowledge kalau kita sedang tidak baik-baik saja? Karena kalau self defense kitnya aku tuh terlalu sering mengatakan bahwa jangan kalah sama orang lain uh, dan diri sendiri. Jadi mungkin maksudnya uh, dia sering self talk juga gitu. Ah orang lain bisa kok aku enggak ya gitu dan lain-lainnya. Nah kira-kira gimana caranya untuk Uh, bisa acknowledge bahwa oh this is not okay oke okay. yang pertama adalah uh, yaitu mulai mikir kalau misalkan jangan terpaku sama tekanan orang ya seringkali kita memang memenuhi ekspektasi orang dulu gitu baru uh, diri kita gitu jadi itu stop dulu untuk membandingkan diri sama orang lain dan mm, meraih ekspektasi mereka Jadi yang penting kita nanya dulu deh, mau orang lain bilang apa gitu ya Itu ntar dulu, karena apa? Karena penting banget nih seringkali kita merasa gagal karena orang lain ya Karena dia seperti tadi, karena dia sudah ceritakan di awal Kadang-kadang kita meraih sesuatu karena e, biar dianggap orang lain gitu ya Biar orang lain melihat kita sebagai seseorang yang seperti apa Nah itu buang jauh-jauh dulu tuh pikiran seperti itu mm -hmm. karena yang harus dipahami adalah kita terhadap kita sendiri, bukan kita terhadap orang lain. Right. Thank you. Karena Dira ada yang tambahkan? Sama ya. Oke. Okay. Thank you semoga terjawab ya Kak Zafira di online. Nah, mungkin sekarang kita balik lagi ke studio nih, ada makin ramai juga banyak yang datang di belakang. Apakah ada yang mau ditanyakan ke para speakers kita hari ini? Gak usah malu-malu, mumpung di sini. Nah, kakak yang di depan, silakan. Selamat malam, kak. Malam. Saya Amalia. Saya ingin menanyakan pertanyaan um, daftar pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering Kakak tanyakan ke diri sendiri untuk meyakinkan diri kita dalam menghadapi quarter life crisis, karena kan kita harus be honest with ourselves. Kan, lalu selanjutnya, ketika kita melihat pencapaian orang lain, pasti kita akan compare, yang seperti yang Kakak telah sampaikan. Nah, um, compare itu akan menimbulkan rasa insecure. How do you overcome with your insecurity? Terima kasih. Thank you Kak Amalia. Mungkin untuk pertanyaan pertamanya tadi karena dia silakan. Eh, uh, gimana pertanyaan apa yang sering ditanyakan ya untuk uh, quarter life crisis? Kalau aku cuma tiga sih sekarang untuk solving quarter life crisis. Selalu aku tanyakan kayak what do I want, what makes me happy, and what matters to me the most. Terutama waktu aku udah mulai punya anak tuh, karena aku dulu tuh Terbiasa untuk kayak uh, mengukur productivity aku dengan seberapa banyak kayak goals yang aku punya atau to do list yang aku punya di hari itu gitu. Tapi pas udah punya anak, memang secara waktu dan energi nggak ada ya mbak ya, karena udah udah sibuk banget gitu ngurus anak. Jadi memang to do list tuh pasti nggak 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 kena gitu, nggak kecek dan itu bikin aku stres awalnya. Jadi setelah aku akhirnya bertanya kayak What do I want? What makes me happy? What matters to me the most? Aku mulai merasa, oh yang paling penting buat aku anak, yang bikin aku happy mungkin ketika aku bisa banyak waktu sama keluarga, yang aku pengen sebenarnya nggak sebanyak to-do ini kok, cuma dikit. Jadi aku mulai belajar untuk let go gitu, bahwa to-do list tuh bukan dari kuantitinya seberapa, tapi lebih ke uh, ya kualitinya aja gitu. Mungkin tadinya 10 to-do sekarang bisa tiga to-do dan itu udah fulfilling banget buat aku gitu. Jadi mulai belajar nge-let go, itu sih tiga pertanyaan itu. Terus kemudian how do I overcome with insecurity? Hmm, gimana ya? Uh, kalau aku sih biasanya dulu aku memang selalu mengkompare diri aku dengan orang-orang yang usia atau stage hidupnya sama dan itu sumber kestresan aku gitu. Aku tuh sering banget scrolling LinkedIn mbak kalau aku. Jadi kayak ini uh, orang kalau biasanya udah lulus Harvard ngapain ya kemana ya gitu. Terus eh uh, aku kok nggak kayak gitu ya terus stres gitu. Jadi banyak banget uh, sumbernya itu ya lagi-lagi sih yang udah diulang dari tadi comparing gitu jadi cara aku mengatasi security aku tuh deactivate kadang-kadang deactivate uh, sosmed dulu sih dulu sekarang udah enggak even Instagram sekarang itu ada feature di iPhone itu aku cuma batasin 15 menit jadi uh, kalau udah 15 menit di remind tuh udah misalnya tinggal semenit lagi itu aku ikutin aku coba ikutin aturan itu sehingga Uh, karena aku sadar sources of stressnya itu paling besar dari sosmed-sosmed ini gitu terutama Instagram jadi cara teknikalnya sih itu tadi beneran aku batasin gitu dengan tools dan um, udah sih ya mungkin kalau kadang-kadang kalau dari buku-buku juga sering dibilang kayak mulai uh, count the blessings setiap hari gitu sepuluh hal yang bikin aku bersyukur hari ini mungkin klise kedengerannya tapi waktu kita ngelis down eh beneran banyak loh gitu dan itu rasanya bikin senang juga dan mulai uh, nge-eliminate insecurity kita juga gitu. Thank you Kanadira. dari Kapopi mungkin. Oke. Okay. Sama sih seperti yang Kanadira bilang, yang pertama adalah apa sih yang bikin kita happy, apa yang bikin kita senang itu dulu gitu ya. Karena apa? Enggak usah mikirin orang lain, Gak usah mikirin lingkungan luar gitu ya akan ngomong apa tentang kita, tapi kira-kira apakah hal ini membuat kita happy, apakah hal ini membuat kita senang? Mungkin seringkali ada uh, gap dari orang tua ya, karena orang tua mikirnya Uh, kita udah lebih tahu tentang hal ini gitu ya lebih baik kamu ke jalan ini tapi kalau misalkan ternyata jalan itu nggak membuat kamu happy lebih baik coba pikir-pikir lagi gitu ya atau kalau bisa tinggalkan karena yang paling penting adalah keadaan kita senang karena kalau kita senang ngelakuin apapun semuanya juga bakal lebih lancar gitu ya dan gimana sih caranya overcome insecurity ini bisa jadi satu tema sendiri ya kayak gitu caranya sama seperti Kanadira mungkin yang pertama adalah Uh, hindari sosmed kalau misalkan kamu merasa sosmed itu malah jadi toksik bukan jadi motivasi buat kamu seringkali kan kita ngelihatnya orang-orang pencapaiannya luar biasa gitu ya kayak aku aja lagi menyusui gitu ya ngelihat asi orang berlimpah gitu ya, itu kayaknya duh kok bisa sih kayak gitu gitu ya. itu bikin bikin nyeri hati gitu ya nah sama seperti remaja-remaja sekarang mungkin itu stop bandingin diri dari sosial media kalau perlu di lockout aja sosmednya kalau merasa uh, membuatmu itu adalah toksik dan ya itu coba mulai self talk ya tiap hari kalau aku biasanya setiap mau tidur gitu ya kira-kira apa sih yang uh, hari ini aku lakukan baik gitu ya misalnya oh ternyata hari ini uh, sesimpel kayak hari ini aku minum lebih dari 2 liter loh gitu hmm. atau misalnya sesimpel kayak hari ini aku jalan kaki tuh gak kesandung loh gitu nah hal-hal hmm. kecil seperti itu yang akan bikin kamu happy ketika besoknya kamu bangun tidur gitu jadi sama seperti kanadira kurang lebih tinggal cari aja cara yang tertepat, cara yang ternyaman buat kamu seperti apa. Gitu. Thank you, Kakak sekalian. Semoga terjawab ya, Malia ya. Nah mungkin uh, teman-teman, aku hampir lupa nih ngomong bahwa dari kakak-kakak speaker kita hari ini tuh mau mengadakan giveaway. Iya lupa, ya? udah ya lupa kan. apa-apa, nanti biar ya, makin ya. banyak yang bertanya lagi. Jadi kan ada giveaway untuk pertanyaan yang terbaik ya. Jadi nanti mungkin di akhir ini nanti karena Nadira sama Kak Poppy bisa memilih kira-kira tadi yang mana gitu ya pertanyaannya. Oke, sambil lanjut dari studio, adakah lagi mau bertanya? Boleh kakak yang di belakang? Kamu ya? Iya kamu. Ya, kamu. <laughs> kakak yang berkerudung di belakang. <laughs> Halo, Kak. halo. Perkenalkan nama saya Evi, umur saya 25 Di sini saya akan bertanya dua pertanyaan. Pertama, bagaimana menghadapi ketertinggalan dan kenyataan yang di luar ekspektasi? Mm. Yang kedua, dalam keadaan seperti apa kita harus sadar untuk datang ke profesional? Karena cerita sama temen kan kebanyakan sabar ya. Cerita sama keluarga kadang Serindah sama keluarga. Kita beda pemahaman. Orang tua tinggal di desa, sedangkan kita tinggal di sini. Jadi beda banget. Terima kasih. Terima kasih kak. Mungkin dari kak Popi bisa mulai. Yang pertama apa tadi? Sorry. Oke. Okay. Cara menghadapi ketertinggalan. Yang pertama. Caranya gimana ya? Karena nggak e, ada yang bisa ngebilang ketertinggalan ya. Nggak ada patokannya hmm. gitu. Nggak hmm. ada timeline yang paling baku, paling bagus bahwa ketika kamu menikah usia 25 itu bagus gitu atau misalnya ketika kamu udah S2 itu bagus jadi sebenarnya nggak ada timeline baku ya untuk hidup seseorang itu yang perlu kamu sadari jadi setiap orang punya timeline masing-masing tinggal kamu aja goalsnya mau ke arah yang mana nih yang duluan gitu ya dan gimana caranya untuk reach profesional sebenarnya gini ada patokan ketika seorang psikolog itu nge gitu ya. Jadi ketika kamu sudah merasakan hal-hal yang tidak nyaman lebih dari tiga bulan atau bahkan enam bulan itu harus segera pergi ke psikolog gitu. Jadi uh, memang kita asesnya awalnya dari situ. Tapi kalau misalkan ternyata nih dalam seminggu atau dua minggu kamu merasa Duh, udah uring-uringan banget nih, udah nggak bisa berdaya melakukan hal-hal uh, sehari-hari gitu ya. Pengennya tiduran terus, pengennya nggak uh, mau ngobrol sama orang-orang atau misalnya bahkan sampai nggak mandi gitu ya, nggak melakukan hal-hal merawat diri itu kamu harus segera uh, reach ke profesional. Sebenarnya nggak harus profesional sih, orang terdekat yang kamu percaya pun boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan ke profesional bedanya adalah kita lebih netral ya, kita lebih netral dan kita punya cara-cara terapi atau penanganan yang tepat untuk kasus-kasus kamu seperti itu. view-nya OB lebih objektif juga yeah. ya kayak. Kalau oh, dari Kanadira ada yang mau ditambahkan? Tadi pertanyaan pertamanya tentang uh, ketertinggalan dan uh, kenyataan tidak sesuai ekspektasi juga tadi ya. Kalau ketertinggalan poinnya sama gitu karena nggak ada yang ketinggalan dan nggak ada yang duluan gitu karena nggak ada timelinenya. Cuma kalau kenyataan tidak sesuai ekspektasi Sebenarnya itu uh, hal yang kayak seumur hidup tuh pasti akan kita alamin terus kan. Uh, bahkan aku sampai sekarang juga banyak banget hal yang kayak akhirnya nggak aku dapetin atau beda banget sama apa yang aku rencanakan gitu. Dan ternyata nggak apa-apa. Jadi mungkin uh, kalau aku adalah selalu mencoba papan tuh jadi kayak eksperimen aja sih gitu. Yang yang kalau misalnya berhasil, Alhamdulillah. Kalau nggak berhasil ya udah aku udah punya plan B, plan C, plan D yang lain gitu. Jadi Sebenarnya dengan lebih banyak mencoba itu dan lebih terbiasa gagal dan berhasil itu justru bikin kita jadi lebih ya resilient aja untuk mencoba banyak hal. Jadi saran aku sih cara mengatasinya ya cukup dengan apa ya menganggap itu hal yang biasa dan ya udah coba lagi hal yang baru yang lain. Terus yang kedua kalau sick professional uh, hampir sama sama Kak Poppy tadi bilang kalau di kedokteran di psikiatri ya biasanya kalau di psikiatri aku belajar itu sama. Jadi kalau udah mengganggu quality of life, udah mengganggu keseharian aktivitas yang normal, misalnya jadi nggak mau makan, nggak mau nggak bisa tidur atau kayak nggak mau ngobrol sama orang, ngurung diri di kamar, itu udah harus sik profesional gitu atau bahkan sampai butuh obat gitu kadang-kadang ya. Terus juga yang kedua kalau misalnya udah ada gangguan emosi yang sampai nggak stabil banget, misalnya nggak ada apa-apa terus nangis jadinya gitu atau Uh, ya jadinya seharian tuh murung gitu tanpa alasan yang jelas itu juga udah harus profesional. Tapi sebenarnya in any way kalau kamu merasa kamu nggak nyaman dan kamu lebih nyaman ngobrol sama profesional psikolog psikiater ya datang aja gitu tanpa ada kriteria yang jelas karena psikolog juga pasti akan mendengarkan juga kan gitu dan dokter juga pasti akan mendengarkan. Paling aku mau nambahkan sendiri karena pernah mengalami hal yang serupa gitu ya. Jadi kalau aku sendiri sih saat aku merasa bingung sama diri sendiri gitu kok aku gini ya, aku kayak gak pernah deh seumur-umur tiba-tiba marah, nyeletuk gitu. Nah, aku kayak gak paham sama diri sendiri, terus kadang-kadang jadi kepikiran terus, aku kenapa ya? Nah, itulah triggernya aku untuk, ah kayaknya aku mau bicara dengan seorang profesional deh, ya. gitu, untuk uh, bisa nge-mapping gitu sebenarnya apa yang aku rasakan, dan alhamdulillahnya pun aku sangat terbantu sih, karena dari ngobrolin itu, ke mapping, oh ternyata aku tuh gini ya, jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri tuh gak tahu gitu, even setelah 20 tahun hidup bahkan kan, mungkin semoga terjawab ya pertanyaannya tadi. Terima kasih. Dari studio mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita move on ke online. Kakak yang di depan sebelah kameramen. Selamat malam, perkenalkan nama saya Corona. Oh ya. berdiri banget. Nama saya Corona, umur saya 30 tahun. Pertama, uh, so, pertanyaan pertama itu gimana caranya uh, let go sesuatu yang toksik? ya. Yeah. Nah, ketika sih kita udah let go sesuatu yang toksik, gimana caranya kita untuk menyiapkan mental uh, untuk kedepannya gitu? Karena kan pasti kan setelah kita let go sesuatu yang toksik itu kita akan ada apa ya krisis untuk kepercayaan kepada orang ya. Jadi kayak takut untuk melangkah ke depannya gitu. Terima kasih. Thank you Kak Corona. Mungkin dari Kanadira, how to let go of something toxic? Mungkin berarti ini konteksnya lebih ke person ya, kayak bukan kerjaan ya. Oh semuanya, karena kalau aku ke persen gak pernah gitu, tapi kalau ke kerjaan pernah gitu. Um, kalau menurutku yang justru part tersusahnya adalah acknowledging bahwa itu tuh toxic gitu. Karena once kita tahu itu toxic, pastilah kita mau udahan kan, mau pergi dari hal tersebut. Jadi, uh, pertama harus menyadari dulu bahwa ini tuh hal yang gak benar gitu, deviates, dan sebaiknya gak kita lanjutkan. Dan yang kedua kalau emang kita pengen tinggalin, berarti ya sama kayak, mirip-mirip kayak tadi soal karir sih, lebih mikirin lagi Uh, preparationnya gitu, plannya ke depan mau ngapain. Misalnya kalau konteksnya saya kerjaan, ya berarti kalau aku nih dulu dapat kerjaan yang sebenarnya dream job aku banget, tapi menurutku itu toxic gitu dan uh, dan akhirnya aku sadar itu toxic gitu. Tapi untuk ngelepasnya berat banget karena ini dream job aku gitu. Jadi yang aku lakukan ya memang aku lebih mikirin risk benefitnya gitu. Kayak uh, kalau misalnya aku tinggalin, apa sih kerugian yang aku punya gitu? Misalnya udah gak jadi lagi nih mungkin gak kerja lagi nih di sini gitu atau hal-hal lain yang uh, benefit hal-hal lain yang akhirnya nggak aku dapetin lagi tapi benefitnya mungkin aku jadi lebih punya banyak waktu sama keluarga lebih fulfilling setiap berangkat kerja gitu lebih semangat jadi ketika aku compare objectively dan benefitnya memang lebih banyak ya aku lebih pede untuk pergi gitu begitu juga dengan relationship sih aku juga kurang paham ya tapi biasanya orang yang di, di relationship yang toxic itu biasanya nggak menyadari kalau itu toxic kan jadi kadang udah terlalu lama jadi udah terlalu susah untuk pergi gitu dari relationship ini nah mungkin hal pertama yang harus lakukan adalah mulai berpikir objektif aja ini tuh relationship yang benar atau enggak dan menurutku uh, lebih apa ya uh, risk benefitnya lebih jelas sih meninggalkan relationship yang toxic ya pastinya akan lebih beneficial untuk pergi gitu jadi uh, coba dipikirkan secara objektif aja dari sekarang gitu toxic atau enggak terus risk benefitnya apa jadi lebih mikirin logicalnya dibanding emosionalnya ya kayak dari Kapopi mungkin ada yang ditambahkan. Oke, okay. sama seperti yang tadi Kak Adira bilang uh, mempersiapkannya bukan hanya setelah let go tapi juga sebelumnya ya karena nggak mudah untuk mikir bahwa hal ini adalah hal yang toksik gitu. Yang pertama mungkin uh, yang harus banget kita sadari ada respect to our self dulu gitu ya. Jadi kita harus kenal bahwa kita berharga, bahwa kita memang uh, punya hal-hal yang uh, tidak orang lain punya gitu ya. Jadi kayaknya kalau toxic ini mengganggu bahkan kayaknya menurunkan harga diri gitu ya Mendingan kan delete gue aja ya, mendingan dilepas aja Dan yang kedua, eh, seperti tadi Kanadira bilang, kadang kita nggak sadar ya bahwa hal ini adalah toxic Nah coba deh dengerin eh, sekitar, seringkali tuh teman-teman terdekat gitu ya Atau misalnya keluarga udah mulai nih nge-info-info tentang red flag Eh kamu kayaknya ada toxic ini deh gitu ya, nah itu didengerin coba gitu tapi seringkali kalau kita lagi di situasi itu kan kita denial ya kadang-kadang enggak -kadang, kok dia orangnya baik atau seringkali kita kayaknya mikirnya positif aja padahal orang-orang di sekitar kita udah udah ngewanti-wanti nih gitu itu sih dua dulu yang pertama respect to ourselves dan yang kedua adalah uh, dengerin sekitar kalau misalkan memang itu adalah hal yang toksik buat kita itu corona semoga terjawab ya kak corona ya terima kasih kak Kat, atas jawabannya Nah, mungkin sekarang aku kembali ke online lagi. Ada satu pertanyaan dari Zoom yang datang dari Kakak bernama Devi. Izin mau tanya, Kak, kadang kan pressure yang lebih berat itu overthinking dari diri sendiri. Nah, itu gimana ya, Kak, cara buat meyakinkan diri sendiri kalau kita tuh bisa meraih mimpi-mimpi yang setinggi itu, meskipun bisa dibilang cukup terlambat jika dibanding sama teman seumuran. Dan bagaimana caranya agar next step yang akan kita lakukan itu sesuai passion dan sesuai diri kita sebenarnya? Terima kasih Kak sebelumnya. Silakan Kak Nadira. Oke, okay, makasih Mbak Devi pertanyaannya. Mungkin kalau soal uh, mimpi jadinya lebih gampang sih menurutku. Kalau aku selalu kayak setiap merasa nggak pede untuk meraih mimpi, itu aku lebih ke nge-breakdown dulu sih dari mimpi yang rasanya distant banget itu. Jadi sesuatu yang lebih kecil sampai ke to-do list gitu. Uh -huh. Let's saya paling gampang kayak masuk Harvard kemarin gitu lah ya. Jadi Kayaknya kan kalau mau ke Harvard tuh kayak distant banget gitu. Tapi once aku breakdown, jadi oh berarti hari ini harus siapin esainya, gre nya, belajar TOEFL nya dan lain-lain. Mimpi yang tadinya jauh banget itu jadi terasa lebih lebih mungkin tergapai karena aku udah tahu stepnya towards that dream tuh harus ngapain. Terus yang kedua juga uh, mungkin mulai uh, mempelajari dari role model ya biasanya gitu orang yang udah duluan mencapai mimpi tersebut mereka tuh ngapain aja sih sehingga simply kita bisa ikutin stepnya gitu supaya bisa dapetin mimpi yang sama. Terus apa lagi tadi bertanya? Uh, yang keduanya cara supaya kita tuh kalau next step bisa sesuai dengan passionnya kita. Oh kalau itu, nah mungkin balik lagi dari perbincangan yang dari tadi gitu uh, dipastikan itu bukan dari external pressure gitu, bukan karena kamu ngikut oh teman-teman pada S 2 apa gua harus S 2 ya berhenti kerja ya. Nah itu jangan sampai. Uh, apa yang kamu lakukan tuh karena pressure external pressure. Jadi mulai uh, mungkin sama kayak Kak Poppy bilang ya, merenung lagi, uh, lihat lagi ini memang tujuan yang kamu mau atau enggak. Nanti uh, ke depannya tuh uh, kalau misalnya kamu ngambil passion, uh, ngambil hal ini apakah memang sesuai dengan karir trajektor yang kamu mau misalnya atau sesuai dengan hal-hal yang sebelumnya udah kamu usahakan atau enggak gitu. Jadi kembali ke merenungkan diri sendiri tanpa pendapat orang lain nih kalau yang ini gitu karena itu harus uh, intrinsic motivation ya. Thank you Kak Nadira Dari Kak Popi ada yang okay. Kalau dariku mengenai mimpi ya Sebenarnya kita uh, dari dulu kan dibilangnya Raihlah cita-citamu setinggi uh, langit gitu ya Sedangkan gimana sih caranya meraih langit itu Nah itu tuh yang harus kita breakdown juga Seperti yang tadi kata hmm. Nadira bilang Apakah ke langit itu bisa pakai mobil gitu ya Atau misalnya apakah ke langit bisa pakai motor gitu Nah itu tuh hal-hal seperti itu yang kecil-kecil itu Gimana caranya apakah relevan apakah mungkin atau tidak Jadi kalau misalkan ternyata Duh, ke langit kayaknya susah banget ya, coba deh ke China dulu gitu. Nah, kalau misalkan ternyata kayaknya lebih mungkin ke China, kayaknya coba deh arahnya mulai diatur gitu ya, sampai akhirnya itu relevan untuk kita bisa terukur gitu ya, dan waktunya juga sesuai sama timeline hidup kita gitu. Jadi boleh banget punya mimpi, tapi kita harus lihat dulu apakah mimpinya itu bisa terukur atau tidak. Ini gitu. lebih ke ada akan milestone sebelum mimpi yang besarnya itu ya, ya. kayak... Hmm nah untuk yang ini kak next stepnya sebagai sesuai passion gimana tuh foldrikapopi oke okay. untuk sesuai passion kalau pengalamanku dulu untuk akhirnya aku memutuskan psikologis gitu ya memang explore dulu nih kerjanya ke kantoran dulu. Oh ternyata kayaknya kantor kurang cocok. Kerjanya ke sekolah dulu. Oh ternyata sekolah kurang cocok gitu ya. Terus gimana sih caranya biar kita bisa uh, meningkatkan diri, bisa konseling sama orang-orang. Oh ternyata harus S2. S2-nya cukup enggak sih yang magister magister aja? Oh ternyata kalau jadi psikolog harus profesi gitu. Jadi hal-hal uh, seperti itu harus benar-benar diketahui dari sampai ke kecilnya, sampai ke detailnya, sampai akhirnya Oke, aku memutuskan berkomitmen untuk menjadi psikolog. Berarti kan ada hal-hal yang dikorbankan dan rela nggak tuh ngorbanin hal-hal tersebut gitu ya. Misalnya kayak main sama teman-teman jadi berkurang, waktu sama keluarga jadi berkurang, atau bahkan yang tadinya biasa pacaran sabtu minggu gitu ya, sekarang jadi kayaknya pacaran tapi sambil laptopan gitu ya. Nah itu aku mau nggak berkomitmen ke situ. Nah, ya itu sama seperti yang kita raih passion kira-kira kita mau nggak sih mengorbankan hal-hal tertentu untuk meraih passion tersebut karena emang nggak mudah ya untuk cari passion thank you kapopi atas jawabannya nah mungkin karena our time is running out satu pertanyaan lagi nih dari online di zoom ada dari kak vanessa pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu kalau pilihan yang saat ini kita ambil adalah pilihan yang benar nah, ini quite deep ya pertanyaannya mungkin dari kak nadira silahkan Ah, oh, pertanyaannya berat juga ya karena kalau aku tanya diri aku sekarang kayak apakah karir yang aku pilih benar ya nggak tahu juga gitu. Kayak I think we will never know ya. Tapi itu lebih ke masalah keyakinan aja gitu. Bukan kayak kan at the end gak ada pilihan yang benar dan salah gitu. Every apa ya every decision comes with consequences juga kan. Jadi menurutku lebih ke kepada keyakinan diri aja. Apa yang dijalani sekarang itu memang uh, as far as you know, kamu seneng gak gitu dan membawa suatu impact gak untuk hidup kamu gitu. Kalau misalnya kamu merasa begitu, ya I think you're on the right track gitu. Walaupun kita gak akan beneran bisa bilang ini benar, tapi ya keyakinan diri sendiri aja. Thank you Kak Adira. Kalau dari P, Kak Sama seperti yang Kak bilang, as long as you happy ya, ya udah jalanin aja gitu, lakukan aja. Seperti kayak sekarang aku jadi psikolog kan jadi tempat sampahnya orang-orang ya, sering kali gitu, sering kali mempertanyakan, apakah benar ini passionku gitu apakah benar aku mau menangani klien segitu banyaknya dengan permasalahannya gitu apakah aku sudah menjadi yang benar bahkan gitu ya itu masih sering kali pertanyakan tapi selama aku happy menjalaninya dan merasa bangun tidur aku oke okay dengan profesi ini ya berarti aku yakin dan aku mampu gitu jadi eh, kuncinya mungkin dari situ kali ya selama happy ya udah jalanin aja thank you kak mungkin aku sedikit tergelitik dengan yeah. pertanyaan karena deep banget aku pernah menanyakan hal yang sama ke temanku dan dia bilang uh, clarity always comes later gitu bahwa kita nggak bakal tahu jawabannya bahwa ini tuh the right choice sekarang atau enggak tapi nanti mungkin pas tua mungkin apa ah untungnya dulu gua ngambil keputusan itu gitu jadi just make the most out of your choice saat ini dan nanti clarity-nya mungkin datang setelahnya selanjutnya gitu ya thank you Kak Vanessa, and that concludes our Q&A session mungkin karena tadi kita sudah janjikan giveaway juga karena Dira mungkin dari sekian banyaknya pertanyaan tadi mana nih yang best questionsnya? Uh, jadi aku mau pick tadi kayaknya ramainya offline ya offline, jadi aku mau pick tiga yeah. dari offline dua dari online. online yang pertama aku mau ke kak Alis dulu karena membuka diskusi offline mm -hmm. dari yang tadi yang malu-malu sampai akhirnya jadi pada ini mulai aja kak Alis <laughs> dulu terus tadi kak Reno apa Renault namanya? kak Reynolds, ya. Renault ya Reno oh pakai. Renault

Lalu dari Kak Zafira tentang acknowledging kalau kita tuh nggak baik-baik saja tuh gimana sih? Lalu dari Kak Devi tentang overthinking tentang diri sendiri. Dan terakhir Kak Vanessa yang how do we know if we made the right choice? Oke, okay, mungkin Kak Zafira sama yang bawahnya tadi. eh uh, siapa nih? Ini ya. Dari Kak Zafira dan Kak Zahra berarti ya. Kak Zafira Kak Zahra dan, dan Kak Zafira dari Instagram selama mendapatkan giveaway. <laughs> dari Kak ini berarti ada ini ya alamatnya ya nanti. Alamatnya gitu, ya, dikirim aja -kan. ya. Dari Kak Poppy mungkin Oke, okay, kalau saya senang banget sama pertanyaan mas yang di sebelah sana yang baju hitam putih Mas Satria ya Mas Satria, ya. oke okay, dan dari online mungkin satu ya Yang belum coba tadi? Sorry Yang belum ada Kak Devi tentang overthinking mm -hmm. Lalu Kak Vanessa tentang yang the right choice Sama Kak Aldi tentang being lonely itu Oke, okay, yang pertama deh yang tentang loneliness ya loneliness Karena dia ternyata uh, artinya nyimak dari awal ya hmm, gitu. Benar-benar, oke okay. Selamat Kak Aldi di Instagram, tolong diinfokan alamatnya ya Iya Oke, okay, so that concludes dari Q&A dan juga giveaway-nya. Mungkin sebelum kita habis waktunya nih kak, ada nggak sih closing statements dari kak Popi dulu? Mungkin. Oke, okay. tentang KLC ini memang seringkali terjadi pada usia remaja akhir menuju dewasa muda. Tapi ini adalah fase yang normal. Jadi jangan khawatir, jangan takut karena seperti yang tadi berdasarkan penelitian 86 ya eh, semua orang hampir hampir semua orang melalui proses ini. Tapi gimana caranya? Yang pertama adalah stop untuk bandingin diri dengan orang lain dan yang kedua lakuin apa yang membuat kamu senang, apa yang membuat kamu nyaman ke depannya karena kuncinya itu dulu tuh gitu. Kunci dari diri kita sendiri dulu baru ke orang lain. Jadi jangan 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 terpaku sama pressure orang lain gitu ya intinya. Thank you Kak karena ada Dira, Apa closing statementnya? kalau dari aku uh, quarter life crisis itu uh, harus kamu sadari bahwa itu tuh dialami oleh even orang terkeren yang mungkin kamu pikirin sekarang juga gitu. Jadi itu nggak berbanding lurus dengan prestasi atau apapun yang orang lain punya, itu normal dan caranya menurutku pertama harus tahu diri sendiri dulu, balik lagi ke tadi pertanyaan, apa yang kamu pengen, apa yang bikin kamu senang dan apa yang penting buat kamu. Kemudian tahu purpose hidup juga gitu. Kamu tuh mau mengerjakan apa regardless orang merasa itu hal yang bagus buat kamu atau enggak gitu. Jadi fokus ke diri sendiri. Kemudian apalagi ya? Yang terakhir mungkin uh, social media itu can be very powerful in motivating us but also in demotivating us. Jadi harus selalu berpikir objektif bahwa apa yang orang di uh, share di social media itu adalah hal yang pengen dia share, pengen dia tunjukin ke orang banyak. Tapi problemnya enggak dia share kan gitu. Jadi Uh, semua orang normal punya masalahnya sendiri, bukan berarti kamu punya masalah sendirian, gitu. Thank you, Kak Paupika Jadi mungkin just to conclude dari semua yang tadi kita bahas, bahwa kalau kita merasa lagi di quarter life crisis, kita bisa get back to ourselves gitu. Tanyakan apa yang kita sebenarnya mau, tanyakan apa strength-nya kita, karena kalau misalnya kita terus bertanya ke orang lain, banding-bandingin orang lain, gak bakal ada habisnya ya, apalagi dengan social media sekarang yang ada banyak banget sources dari mana semua itu social medianya, ya. Thank you kakak atas for the nice talk show kita hari you, ini. Asik banget bisa Jika ngobrol Giring. bareng. Teman-teman di sini juga tadi banyak ngangguk, banyak senang, ketawa gitu. Thank you teman-teman semua. teman-teman. Ya, yeah, so terima kasih sudah hadir di acara Ad America kali ini mengenai Quarter Life Crisis Breakthrough. Stay tuned to Ad America karena banyak banget di acara-acara lainnya yang serupa dan tentunya juga nggak kalah insightful ya. Saya Girin sebagai moderator hari ini, undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Alright. What a wonderful and discussion today. Thank you so much to our speakers, Kanadira and Kapopi, and also our moderator, Kagirin, for sharing your knowledge with us. And um, we would also like to thank our attendees right here for staying with us till the end of our event. And earlier in the event. Uh, we had a trivia question and the question was true or false the greatest period of identity exploration is during emerging adulthood and the answer to that is true emerging adults are provided more time for identity exploration than adolescents to whom this psychosocial crisis was once limited shout out to at hello dj from instagram for answering the question correctly and thank you to everybody else who has participated. And if you are interested in events like this, don't forget to follow our social media. We are on Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube at AT America. You can also be a member through our website at atamerica.or.id for more updates from us. Alright, with that, it is time to say goodbye. Thank you so much for your participation. Again, my name is Adila and I will see you at the next At America event. Bye bye. <coughs>